Terima kasih tetap bersama kami. Tiga pemain film preman pensiun bertemu dan menyapa warga Banjarbaru minggu lalu. Ketiganya itu adalah Kang Pipit, Kang Murad, dan Ciesi. Ketiganya mengaku tidak menyangka film yang menceritakan kehidupan sosial masyarakat itu digemari di seluruh Indonesia, termasuk di Banjarbaru. Bertempat di Kimol Banjarbaru, tiga pemain film preman pensiun Kang Pipit, Kang Murad, dan Ciesi bertemu dan menyapa para penggemarnya. Kehadiran ketiganya di acara meet and greet itu disambut meriah pengunjung mall. Meski pertemuan berlangsung singkat, ketiga pemeran preman pensiun ini berbagi cerita dan keseruan soal proses syuting film termasuk suka dukanya. Dalam pertemuan tersebut juga dibuka sesi tanya-jawab antara pengunjung dengan ketiga artis film tersebut. Usai berbagi cerita dan sesi tanya-jawab, para pengunjung berebut bersuafoto. Kekocakan diperlihatkan Kang Pipit alias Firman Syahfitra atau akrab disapa Ica Sinaga membuat suasana gelak tawa meledak di acara itu. Beberapa pengunjung yang hadir mengaku senang dan gembira dapat bertemu langsung dengan pemeran film preman pensiun yang selama ini mereka idolakan. Karena lihat di TV kan, terus orangnya juga super, kayak Kang Pipit kan rame gitu. Mudah menerima penggemar mau berfoto dengan siapa saja. Dapatnya ya senang sih, senang banget gitu. Sukses sih, harap sih, moga-moga filmnya sukses, preman pensiun. Kalau bisa semua all artisnya adalah datang ke Banjarbaru. Iya, Kalimantan Selatan. Kau sudah nonton? Mungkin hari ini menontonnya lagi antri. Oh, iya, malam ini habis maghrib sama keluarga. Nah, melihat film preman pensiun, menurut Mas sebagai masyarakat gimana? Filmnya bagus sih, ya, menghibur. Antusias tinggi dari masyarakat terhadap pemutaran film preman pensiun juga disambut senang para pemain. Mereka menyampaikan rasa terima kasih dan berharap cerita yang ada dalam film preman pensiun bisa jadi tontonan baik dan tuntutan bagus bagi masyarakat. Saya baru tahu kita di Banjarbaru ini. Pen-pennya luar biasa itu sambutan dari buat Kang Pipit dan Kang Murad dan Jesse luar biasa, dan saya juga terharu. Mudah-mudahan ini kita film ini kita menjadi tontonan, menjadi tuntunan. Mudah-mudahan film ini kita untuk rakyat di masyarakat. Saya baru sekarang.